Rahman Rahim. Wahai makhluk Allah, aku diminta oleh tuanmu untuk keluarkan kamu dari badannya. Tapi janganlah engkau cari atau tuntut dari aku di akhirat kelak. Kerana ini adalah persetujuan di antara aku dan tuanmu. Aku diminta mengeluarkan kau dari badannya dan dari suku keturunannya. Allahu Akbar, tutupian! Idea ini bermula daripada apabila satu hari saya selepas syuting dengan PA membawa saya pulang ke rumah untuk nak senangkan kerja, senangkan sampai rumah saya guna jalan shortcut lah. Dengan itu tiba-tiba PA dia senyap saja, tak borak dengan saya. Lepas itu sampai rumah dia kata, "Bos, you kalau boleh jangan lalu ini tempat lah." Ini apa yang menjadikan saya fikir, sedangkan PA boleh nampak benda-benda yang harus, why not I cadangkan dia tulis skrip untuk satu filem yang betul-betul seram. Itu impian saya lah. Jangan pandang belakang. Sebuah filem bercorna seram yang mana ia membongkar sebuah realiti. Bagaimana kita berdepan dengan satu belaan kesilapan lampau oleh nenek moyang kita. Kesilapan yang kita sendiri tidak tahu tetapi kita merana pada masa kini walaupun zaman moden. Dan juga ia membongkar realiti bagaimana apabila terkena sumpahan daripada belaan ini untuk kita mengubatinya dengan cara tradisional. Begitulah sedikit sebanyak yang boleh saya katakan tentang apa keistimewaan di dalam filem Jangan Pandang Belakang ini. Jangan Pandang Belakang mengisahkan cerita pasal seorang lelaki bernama Dharma apabila dia dapati kematian tunang, dan kematian tunangnya adalah sesuatu yang sangat misteri pada dia. Dan di situ bermula satu episod dalam diri Dharma untuk mencongkel dan mengorek rahsia kematian tunangnya sebab dia tak puas hati apa yang berlaku sebenarnya terhadap tunang dia. Hello, sorry. Sorry aku ada meeting. Kenapa ni? What? Cuba kau dengar ni. Voicemail dari Rose. Sri, aku takut. Aku cuba hubungi kau, tapi tak dapat. Aku cuba hubungi Dharma pun, tak dapat. Aku takut. Selalu ganggu. Aku dah tak tahu apa nak buat. Aku dah tak tahu, Sri. Aku dah tak tahan. Dia datang lagi. Sri! Sri!
Selepas persiapan syuting oleh pengarah dan skrip P.N. Ray, so saya amat puas hati tentang filem ini sebab saya nampak memang apa yang saya impiankan nak menjadikan filem ini satu-satu filem Malaysia yang betul-betul seram. So termasuk saya pun terasalah. Dalam filem Jangan Pandang Belakang ni, saya menggunakan approach di mana situasi itu seram. Saya tidak menggunakan teknik di mana menyatakan hantu atau menyatakan benda-benda yang pelik, menyatakan benda-benda yang menakutkan hanya untuk menakutkan penonton. Ini tidak ada di dalam Jangan Pandang Belakang, kerana Jangan Pandang Belakang adalah sebuah filem seram. Audiens mungkin tengok cerita ni, dia tidak macam terkejut-terkejut atau takut yang apa ni, orang kata seperti yang straightforward punya takut. Tetapi situasi, mood, setiap scene, dia mood dia seram. Di mana mood dia begitu low lah. Maknanya ketika setiap scene tu, saya bermain dengan shot-shot yang penonton akan beranggapan bahawa ada mata lain yang sedang mematikan lakonan yang dilakonkan oleh pelakon-pelakon dalam filem ini. Begitulah konsep yang saya paparkan dalam filem ini supaya situasi itu akan menjadi seram. Apakah hanya Yoke? Enjin kereta saya tiba-tiba tak boleh start. Boleh tolong tak bang? Kawasan kat sini tak apa-apa elok sangat. Buat apa kamu lalu kat sini? Saya nak balik kampung, bang. Jap. Okay, start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Menghasilkan skrip Jangan Pandang Belakang ini adalah skrip yang filem pertama saya, di mana saya sebenarnya nak cerita pasal idea datang di mana-mana saja, tapi saya rasa 60% cerita ni adalah berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui sendiri, dan juga saya buat kajian, saya pergi kampung-kampung dan tanya bagaimana sebenarnya benda itu, maksud saya benda yang bukan manusia yang makhluk lain ni bergerak, bagaimana kehidupan mereka, you know, bagaimana benda ni link kepada manusia. So setelah saya buat kajian, saya dapat 2-3 idea untuk mencantumkan pengalaman dan juga kajian yang telah saya buat, dan di situ saya telah menghasilkan sebuah cerita yang sebenarnya mengisahkan hantu raya. Scene yang paling sukar untuk dilakukan dalam filem Jangan Pandang Belakang, di mana saya harus buat stunt sendiri. Saya harus melompat daripada rumah ke tanah dalam 10 kaki. Taklah tinggi sangat, tapi pada saya bukan stunt, jadi saya buat. Pada saya itu satu benda yang mencabar, di mana you know, bila you dengar blower bunyi, you nak lompat tu, you rasa, you know, sangat seram, you know, angin, ribut semua. Tapi alhamdulillah, saya rasa kami telah melakukan yang terbaik, dan ya, berlaku sedikit injet pada kaki saya, tapi itu tak memutuskan asa saya untuk menjadikan filem yang terbaik. Yes? Itu antara scene yang paling susah saya rasa. Nanti. Yeah.
rasa saya memegang watak sebagai Rose. Walaupun scene dia tak banyak, tapi bila dia keluar je dia ada benda-benda yang dia buat. Macam masa tu dia telah diganggu, telah pun diganggu oleh hantu, dan dia jadi macam tak tentu arah, dia macam tak tahu apa nak buat, menangis. Jadi saya rasa masa itulah yang scene yang paling suka saya nak buat, kerana dia macam jadi confused kan, dia terambil pil tidur banyak. Masa itulah masa dia terbunuh diri tu. Macam ni apa, aku tak faham. Kau perasan tak masa kita masuk rumah ni? Bersepah. Pinggan mangkuk dia tak cuci. Dia macam tak terurus. Sri, cuba kau tengok ni. Cantik kan? Bila kita buat cerita seram, mungkin kita rasa seram, feel seram, mood seram, color seram. Jadi mungkin aura saya terasa macam seram ya, dengan keadaan rumahnya yang saya rasa saya seram. Kawasan ini memang ada kena mengena dengan cerita tu. Jadi ada 2-3 kali juga insiden yang agak menyeramkan saya. Yang agak menakutkan saya lah. Ada bapak-bapak yang agak rasukkan apa semua, agak-agak menyeramkan dengan suasananya, dengan apa mood dia. So tapi saya rasa memang kalau kita membuat filem seram, memang memang seharusnya kita punya rasa yang begitu. Dulu tu Imam dah buang benda tu. Memang dah buang pun. Ini kamu pasti ke arwahnya punya yang dulu? Tak cara dia tu. Tiba-tiba dia Aman Dharma dengan Opa Meracau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman dan dianya? Di atas. Jamal, Pian, kamu ikut aku. Baik tu Imam. Yang lain tunggu bawah. Apa? Pergi jaga cakap sini. Pergi. Jaga cakap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah, aku diminta oleh Tuanmu untuk keluarkan kamu dari badannya. Tapi janganlah engkau cari atau tuntut dari aku di akhirat kelak. Kerana ini adalah persetujuan di antara aku dan Tuanmu. Aku diminta mengeluarkan kau dari badannya dan dari suku keturunannya. Allahu Akbar! Tutupian! Kabaran ni, apa yang boleh saya katakan ialah saya teramat berhati-hati, kerana apabila kita membuat sebuah cerita yang bermain dengan alam mistik ni,
kita tidak boleh ambil sambil lewa. Kita tidak boleh take for granted yang gangguan-gangguan tidak akan berlaku ketika penggambaran filem ini. Di sinilah yang perlu saya mengingatkan diri saya dan juga kru-kru saya dan juga pelakon-pelakon saya agar tidak terlalu seronok, agar tidak terlalu cakap lepas, agar tidak terlalu berbangga-bangga diri, tetapi lebih kepada niat untuk kita mencari rezeki. Kita hanya untuk melakukan penggambaran, kita hanya nak berlakon dekat sini, dan mintalah kalau boleh jangan ada gangguan-gangguan halus yang mungkin akan mengganggu penggambaran ini. Sukar untuk nak hasilkan filem ni, especially like dari segi movement of camera dan apa DOP iaitu Indra Cik Muda memainkan dia punya movement dengan color yang begitu seram sekali, tambah dengan lakonan Pit yang bagus dan sound system yang yang begitu menyeramkan, especially saya menggunakan Dolby Digital Surround seperti Hollywood punya film selam lain. Untuk penggambaran kali ini, saya rasa saya lebih berpuas hati lah. Bunyi dia macam nak cari realiti kan, kita tak perlu nak create apa-apa. Tapi apa yang berlaku setiap shot kalau kita nak buat tu, semuanya kita kena create, kita kena berkarya. Kat sini saya dapat kepuasan lah. Saya Kang MRJ Sound Factory, saya sebagai penata muzik dan bunyi untuk filem Jangan Pandang Belakang. Dan filem Jangan Pandang Belakang ni kita menggunakan teknologi SHD. Filem Jangan Pandang Belakang, final stage mixing adalah dilakukan di Bangkok. Dan mengikut sound engineer yang berpengalaman di Bangkok, yang mereka memberitahu saya di mana kualiti dan level filem ni adalah setaraf dengan filem-filem Hollywood yang ada. Dan MRS Stunt Team untuk Jangan Pandang Belakang ni, ada beberapa persediaan yang kita nak ketengahkan. Ada satu scene tu akan melibatkan subjek hantu ikut Cherokee. So saya akan gunakan baby crane on the roof untuk scene ni. Dan kami design satu baby crane untuk hantu, watak hantu tu. Yang mencabar ialah keinginan director untuk membuat Dharma jatuh dari tingkat 3. Dan ini satu yang mencabar jugalah. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya kerana dipanggil untuk membuat filem Jangan Pandang Belakang. Kerana filem ni bagi saya memang cukup mencabar. Kerana saya disuruh untuk membuat makeup effect yang untuk hantu dan membuat muka yang sungguh menyeramkan. Jadi filem ni memang betul-betul mencabar sebab ni first time bagi saya untuk buat efek-efek macam tu. Macam ni kalau aku cakap sesuatu yang ganggu Rose tu? Hantu. Kalau betul? Dharma, takkan kau percayakan hantu? Aku tak cakap aku tak percayakan hantu, tapi benda-benda macam tu kan wujud. Aku tak percaya. Itu kau, Rose, kita tak tahu lagi. No way. Aku tahu, Rose pun tak percayakan hantu. Sekarang aku nak tanya kau. Kalaulah betul benda tu kacau sekalipun, dia tak akan bunuh manusia kan? Hanya manusia yang bunuh manusia. Kalau kamu terasa lemah macam aja, jangan pandang belakang. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah, aku diminta oleh Tuanmu untuk keluarkan kamu dari badannya. Tapi janganlah engkau cari atau tuntut dari aku di akhirat kelak. Kerana ini adalah persetujuan di antara aku dan Tuanmu. Aku diminta mengeluarkan kau dari badannya dan dari suku keturunannya. Allahu Akbar! Tutupian! Saya mengucapkan takziah pada keluarga Arayham Nazari atas melakukan aksi membahaya di dalam filem Jangan Pandang Belakang ini. We'll be right back.